Pemirsa, ribuan nelayan di Rembang, Jawa Tengah tidak bisa melaut karena kesulitan membeli bahan bakar solar. Para nelayan ini mengaku untuk sementara menganggur menunggu pasokan solar lancar. Dan beginilah suasana pinggir pantai Dusun Wates, Desa Tasikharjo, Kecamatan Kaliori, Rembang. Deretan perahu selama hampir seminggu terakhir ini ditambatkan pemiliknya karena tidak memiliki bahan bakar solar. Nelayan mengatakan sekali melaut, para nelayan tradisional pengguna perahu kecil rata-rata hanya membutuhkan 10 liter solar. Dan saat ini hanya beberapa nelayan yang bisa melaut setelah mendapatkan solar dengan membeli di SPBU. Namun mereka harus antre semalaman bersama truk dan kendaraan berat yang melintasi jalur Pantura Rembang.